menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Rizky Noviandi Ahmad alias Kiki bin Adam Ahmad Jawari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 340 KUHP dan kedua melanggar pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Jatuhkan hukuman pidana terhadap Rizky Noviandi alias Kiki bin Adam Ahmad Jawari atas perbuatan yang berupa hukuman pidana mati. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 gelang golok bergaris kayu berikut sarungnya, 1 potong kaos warna hijau toska bertulis Noan, 1 potong celana panjang barang kain warna hitam, barang bukti sebagaimana pada huruf A sampai dengan C agar dirampas untuk dimusnahkan, 1 lembar kartu keluarga barang bukti sebagaimana pada huruf B agar tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 unit handphone merek Redmi warna putih barang bukti sebagaimana huruf E agar dirampas untuk negara, menetapkan biaya perkara kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 14 Juli 2023 ditandatangani penuntut umum Putri Dwi Astrini dan Alpadera Sarjana Hukum Magister Hukum. Terima kasih.